Halo viewers, kembali lagi bersama Tommy di sini, dan kali ini gue kedatangan sebuah HP baru, Huawei Enjoy Max. So, tanpa berlama-lama, langsung kita unbox dan kita cek aja ya fitur-fitur yang ada di HP ini. Ini dia Huawei Enjoy Max. Jadi kita lihat langsung dusnya ya guys. Ini Huawei Enjoy Max atau gue sebut dengan Enjoy Max di berikutnya ya guys. Ini masih rilisan versi China guys. Dia nggak dirilis global. Adapun dirilis global juga namanya dari Honor 8X Max ya guys. 8X Max sorry. Jadi kita langsung lihat dusnya ya guys. Ini masih berbahasa Mandarin semua. Dan kita bisa lihat di sini yang gue beli ini kapasitas 4GB 128GB ya guys. Jadi langsung kita unbox saja. Dan pertama kali yang kamu dapatkan ini sebuah ini ya amplop kayak kotak kecil ya guys. Jadi kita bakal lihat kotak kecil ini isinya apa aja ya guys. Ya yang pertama pastinya ada ini ya, dia memberikan softcase yaitu softcase warna ini ya transparan guys. Seperti HP Cina kebanyakan ini juga Huawei juga memberikan softcase. Kayaknya memang yang Enjoy Max juga agak susah ya cari case-nya gitu guys. Kemudian ada beberapa buku manual dalam bahasa Mandarin tentunya. Dan di sini gue dikasih tempered glass guys. Cuma ini tempered glassnya gue nggak tahu nih bonus apa bawaan ya. Kayaknya sih bonus ya waktu gue beli dulu. Dan ini ada SIM ejectornya ya. Kemudian setelah itu ada HP-nya sendiri guys. Cuma sebelumnya kita bakal lihat ini di bawahnya ada charger dan kabelnya ya guys. Untuk chargernya sendiri dia masih colokan PP. Kemudian untuk yang kabelnya dia masih kabel micro USB ya guys. Jadi yang pertama pengen gue bahas yaitu desain dan build quality-nya ya guys. Ini yang pertama menjadi kesan gue ialah bagian ini ya, backcase-nya guys. Dia finishing-nya itu udah leather ya guys. Jadi berasa kayak Galaxy Note 4 dulu. Dan ini sangat unik ya. Sudah nggak ada, jarang banget ya produsen HP yang ngeluarin finishing leather. Kemudian untuk bagian depannya ya guys. Ini layarnya cukup lebar dan ada logo Huawei di bagian bawahnya. Ini terkesan ada bezel-less gitu guys. Enjoy Max memiliki bentang layar 7,12 inch dengan resolusi 1080x2244 pixel Full HD Plus dengan teknologi GFF Full Lamination untuk meminimalkan pantulan dan meningkatkan kualitas layar. Layar IPS Enjoy Max juga memiliki kerapatan 2350 pixel per inch guys. Enjoy Max ini memiliki dapur pacu Qualcomm Snapdragon 660 dengan GPU Adreno 512 guys. Dan RAM-nya 4GB, ada juga varian dengan RAM 6GB ya guys. So, untuk performa nggak usah diragukan lagi ya. Pada bagian belakang, Enjoy Max terdapat dual kamera ya guys. Kamera pertama 16MP dengan aperture f2.2 dan kamera kedua 2MP untuk efek potret ya guys. Dan disertai sebuah LED flash. Kemudian kamera selfie-nya terletak di notch di layar depan dengan spesifikasi 8MP f2.0. Kemudian untuk menyokong layar yang besar guys, Enjoy Max ini memiliki baterai 5000 mAh untuk penggunaan seharian full ya guys. Selanjutnya kami akan membahas fitur-fitur lain yang lebih keren dan kita akan membahas lebih dalam soal kamera, soal performa, dan speakernya yang memiliki fitur Dolby Atmos ya guys. So, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kamu.